bahwa bencana di mana. Pemerintah Kota Surakarta mengajak warga memadamkan lampu selama satu jam dalam kampanye. Kampanye Selamatkan Bumi di Surakarta ini salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman. Terdapat rangkaian kegiatan termasuk pentas musik dengan memanfaatkan barang bekas sebagai alat musik. Tepat pukul 20.30, lampu jalan dan penerangan komplek Balai Kota dipadamkan selama satu jam. Awal kali ini di Solo bisa menjadi langkah awal kita untuk lebih peduli di dalam lingkungan kita. Misalnya di dalam pengurangan sampah plastik. 30% sampah plastik kita itu ada di lautan dan itu dimulai dari daratan, dari tempat kita. Sehingga ini bisa menjadi kita mulai untuk memulai memperbaikinya. Bencana di mana-mana. Kemudian karena sampah, maka banjir terus melanda di Indonesia. Ini patut kita evaluasi semuanya, bahwa kesalahan manusia adalah bagian yang terpenting dalam mencintai buminya. Sementara itu di Semarang, peringatan Hari Bumi juga diperingati oleh salah satu hotel di Jalan Pemuda dengan memadamkan listrik selama satu jam. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian dalam upaya penanggulangan perubahan iklim global. Rangkaian kegiatan ini juga disuguhkan pertunjukan tari dan musik. Dari Surakarta dan Semarang Media Group Network.